Ya, selamat malam guys. Jumpa lagi di channel Alif SSA. Kesempatan kali ini saya akan memberikan solusi atau tutorial, ya solusi aja lah. Solusi bagaimana cara cara agar sinyal 3 kartu biasa bukan bekas AON atau GM itu biasanya nggak ada sinyal, padahal AON-nya kan kita pakai itu kan masih ada pulsanya 3.000-an lah ya. Nah, pulsa 3.000-an itu kalau udah habis pasti sinyalnya itu tahu-tahu hilang, datanya itu nggak ada. Ya, caranya itu gampang. Tinggal kita sini saya pakai kartu kartu Axis, cuman karena sinyalnya jelek jadinya saya pakai Axis, pakai proxy kali ya. Oh ya, lupa jangan lupa like, subscribe, share channel-channel apa video yang udah saya tayang, kasih upload di YouTube lah biar tambah rame. Oh ya, lanjut lanjut yang tadi, cara mengatasi 3 biasa bukan bekas AON atau GM yang biasanya sinyalnya hilang, yaitu gampang, kita tinggal ini dialnya kira-kira 5.000 lah buat pakai chat, habis itu jaya, sinyal pasti ada. Semoga membantu. Oke. Sekian dari channel Alif Azazah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Video yang kali ini pendek aja. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat baik bagi kalian. Jangan lupa like, share, subscribe channel Alif Azazah Official. Kalau ada yang mau order Azazah, saya juga menerima orderan di sini. Bonus aplikasi ini, ini buatan saya sendiri loh. Ini nomor WA saya, ini Facebook saya, ini WA. Oke, see you next time. Thank you.